Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Satu lagi soalan. Saya memberitahu kepada okey ni. Saya memberitahu pada tuan punya tanah sebab ingin meminta sedikit ruang untuk membuat jalan pergi ke kubur. Tetapi dia tak beri. Tetapi saya buat juga. Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Jalan-jalan nak pakai jalan nak pergi ke kubur. Baik, nampaklah masalah. Tanah orang ni. Orang kapur minta tanah sedikit nak buat laluan usung mayat pergi kubur. Kerana kalau usung kot lain jauh. Nampak? Jadi kalau tanah dia diberi ruang sikit, maka senanglah orang usung mayat ke kubur. Dalam masalah boleh ambil kejap tanah orang buat laluan, hukum asal dia ada dua. Yang pertama, orang kampung lalu dah kot tu, barulah tuan tanah mari duduk. Maka tengok kalau ada jalan lain, tuan tanah tidak salah tutup kawasan dia dengan pagar, tak benda lalu. Tapi kalau tak ada dah kawasan lain, orang kampung kena lalu kot tu, kalau tidak mudarat, kalau pusing kot lain, wajib tuan tanah kena beri sedikit tanahnya sekadar hajat untuk dilalui jika tuan tanah mari kemudian. Tapi kalau tuan tanah duduk dulu, maka tak wajib tuan tanah kena buka tanah dia untuk orang kampung lalu. Faham tak? Kerana orang kampung mari ke dia. Neh, siapa mari dulu? Orang lalu dulu tanah tu, tuan tanah dah buat rumah lagi. Ya, orang lalu dulu. Bila dia mari nak buat rumah, maka tuan tanah wajib kena buka sikit, tak banyak pun, dengan syarat kalau pusing kot lain tak ada jalan. Nampak? Walaupun tanah dia bayar harga sejuta, dia kena buka. Dalam masalah kubur ni, orang nak usung mayat sahaja, maka hendaklah dibuat syarat. Masa ketika kematian saja boleh lalu kot tanah dia ni, dia akan buka. Ada pun hari-hari bukan kematian nak pergi nebah kubur apa semua, tak boleh. Itu syarat dia. Nah, kerana walaupun tanah ni tanah kita, tapi sebenarnya we pinjam saja. Nak daripada nung keturunan kita dulu, tanah yang sama saja. Kalau Teluk Nara ni bukan dia beranak tanah tu jadi sekeping, tak. Dia beranak tanah tu ada, dan bila dia ada, pak dia mati, we pinjam ke anak pula. Anak mati, we pinjam ke cucu pula. Jadi jangan kira sangat. Nah, kalau orang setakat nak lalu buat pergi kubur. Nah, buat setengah orang tu sampai tunggu dengan senapang. Takut orang lalu tanah dia. Nah, yang dia tanam buah-buahan bawa senapang dia tunggu buah pokok. Nak tembok, burung hok bahan buah. Padahal Nabi royak lama dah. Siapa hok tanam pokok, burung makan, jadi sedekah. Dia nak sedekah, kedekut dah. Burung makan, boleh pahala sedekah. Nak? Haa, tak, tunggu dengan senapang. Tak kira, sedekah, kau nak tembok belaka. Nah, jadi kita muhasabah dirilah. Kita ni orang baik dengan Allah ataupun tidak. Kalau kita nak lebih, nak kafarah dosa, biarlah orang lalu usung mayat pergi ke kubur. Kita beri, dapat pitih, dapat pahala yang banyak di akhirat nanti. Dan bila kita mati nanti, itulah apa dia harta ataupun amalan yang kita beri orang lain lalu merengangkan kita di dalam kubur. Wallahu a'lam. Okey.